Udah terbuka dong. Drag race, firework, launcher. Wow, berapi, aduh berasa bingung gua ngomong apa. Welcome to my channel. Gue kena kemen kita 5 online lagi coy. Karena banyak banget yang request suruh mainin kita 5 online. Oke, tapi sekarang gue mau modif coy. Oke, gue mau modif kendaraan dulu. Tapi sebelum kita modif, gue mau senam SKJ dulu. Oke, let's go. 1, 2, 3, 4. Atas, 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 atas. Bawah, 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 bawah. Oke, okay. Kaki sekarang, yoi, kaki dulu, kaki dulu. Bawah, 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 atas, 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 atas. Oke, okay, mantap coy. Oke, okay, let's go aja, kita keluar dulu ya. By the way, ini ada event baru, yaitu adalah salju coy. Oke, okay, seperti biasa, satu tahun sekali di GTA 5 online itu ada salju. Oke, okay, ada salju sampai tanggal berapa gue juga nggak tahu. Yoi, mantap. Nah bentar-bentar, ini satpam kampret banget coy. Kita ambil salju terus mau gue lempar. Mau gue lempar sama si satpam kampret ini. Karena gue tadi ditabok. Eh pak, apa lu? Bapak. Apa lu? Ajak gelut lu, ayo gelut sini gelut. Mampus. Madre de Dios. Run. Oke, let's go aja. Eh ya, kapan gue pakai kendaraan dulu? Karena ada kendaraan baru yang sangat the best kalau dimodif, yaitu di South San Andreas. Nah ini adalah nol, harganya nol, harganya nol. Tapi mobil ini keren sekali. Gua mau modif, kita pakai warna hitam dulu ya. Kita ambil kuning dulu. Terus kita beli, kita taruh ke garasi yang masih kosong kemarin tuh kalau nggak salah, nightclub garasi B4, nice. Oke, okay. Abis itu nice, ini Din Cafe to modern, yo, mantap sekali. Tapi gua nggak tahu kalau dimodif seperti apa. Sebenarnya itu gua masih ada kendaraan satu yang suka banget, tapi belum dikeluarin. Tapi gua nggak tahu itu emang sebenarnya harus misi atau kagak, gua nggak tahu juga. By the way, ini udah gua beli. Ini namanya tadi Din Cafe to Classic, ini udah gue beli. Tapi ternyata lumayan ya, lumayan jelek. Gak bagus-bagus banget. Tapi legendary, nah ini ada kendaraan baru juga coy. Ini mobilnya harganya 2.500.000, wadaw. Mahal sekali. Saya beli karena saya sultan. Sombong amat. Wadaw. Oke, gue beli dulu. Oh iya, kemarin kan full kan ini kan, war stock ini. Yang pesawat ini udah gue beli, harga 3 juta ini udah gue beli. Tapi belum gue modif. Next aja gue live-in mau modif pesawat. Oke, namanya tadi apa, kendaraannya apakah udah datang? Belum-belum, kita ambil aja ya. Lah, kok ini bapak ini masih aja kembali ke sini? Hey, lu gak bosan-bosan aja lagi? Kok masih aja balik lu? Kok masih aja balik lu? Oke, kita ambil dulu kendaraannya coy. Kita ambil dulu. Nah, ini salju keren banget saljunya. Gila sih. Tapi agak gelap coy, kalau malam gelap banget asli, parah. Kita ambil kendaraan di tadi di apa tadi? Tadi tuh kalau enggak salah di deket sini coy, di diskotik, di diskotik. Nah, udah mau nyampe di bawah sini. Pasti kalian banyak yang kepo kan? Dalamnya seperti apa ya? Gua lupa, Bang. Karena gua kemarin-kemarin tuh telepon terus lewat mekanik. Jadi pasti banyak ya, lupa. Gua mau masuk dulu ke B4. Tapi ini kosong sih B4 sih. Baru mobil-mobil ini. Nice, sudah datang coy. Keren banget. Wih, keren loh. Wah, mantap sekali mobilnya. Gokil sih ini, gokil. Gokil parah. Let's go, kita keluar dulu. Wah, udah ada aja lu. Oke, okay, let's go, kita keluar dulu. Tuh, dari tampilan itu udah kelihatan kalau dimodif tuh keren banget gitu loh. Tapi by the way, ini nggak bisa di Benny ya, Benny Motorsport. Kalau Benny Motorsport, pasti kalau dimodif pasti lebih gagah cuy, keren banget. Oh ya, by the way, buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe sekarang juga dan di like ya. Buat kalian yang belum jadi membership, yang mau menjadi membership biar dapat badge sama emote-emote yang keren-keren, silakan aja join coy, oke? Okay? Makasih. Oke, okay, let's go, kita belok kiri. Nah, ini udah pada nempel semua nih saljunya. Wow, licin sekali. Nice. Kuning-kuning keren sih ini. Wah, gua modif kuning aja gimana nih ya? Kuning kalau enggak salah keren banget ya kayak gini ya. Assalamualaikum Bang Iwan. Huh? Nih, halo Iwan, Iwan Abut. Iwan Abut. Nice, bro, Tibrioso 300. Seperti apa kalau gue modif? Armor pasti auto 100% upgrade. Bodywork nice, bodywork seperti apa? Kita coba. Ya Allah, hilang ininya doang. Wah? Pak. Kok hilang semua?
grillnya, grill samping. Waduh, nggak apa-apa lah. Kita coba dulu. Kalau jelek, ntar gue beli lagi, oke? Okay? Nah, Ford bumper. Apa ini? Oke. Wih, wow. Keren gimana ya? Gini nih, kayaknya keren ya. Tapi kita coba dulu yang kayak gini. Kalau jelek, gue ganti lagi ntar. Nah, rear bumper. Kita coba lihat. Keren sih ini. Ini keren banget. Tapi kalau bumper belakangnya ada kayak grill-grill putih gini, berarti yang depan harus kayak gitu ya? Kemungkinan ya? Engine block, wey, ada engine block, wow. Huh? Wey, gokil. Gila, racing cepot. Oke, mesinnya gua upgrade sampai 4 biasa, terus knalpot. 2, wey, 1 lah. Bedanya apa? Oh, lebih gede. Brong ini, coy. Wow, keren. Wey, kayak gini loh. Kalau ada orang iseng tinggal dikasih air. Fenders, apa ini? Dapat apa? Oh, samping ini doang. Kita kasih karbon aja dulu. Kalau jelek kita ganti lagi. Soalnya untuk ngepasin bagus jeleknya itu dari cat dulu, coy. Hood. Kita kasih hood. Mau keren. Terus ini, wes. Ini mau piknik, coy. Wes, terbuka dong. Drag race. Bagusan yang mana ya? Bagus semua sih. Ini bagus, ini juga bagus. Ini aja dulu, kita kasih racing hood. Klakson kita kasih yang racing sekali, coy. A few moments later. Naiza, ini adalah racing sekali. Lighting. Kita kasih biru depannya. Terus bawahnya kita kasih putih aja ya. Wih, livery. Wow, pembalap sekali. Wow, kayak taksi, coy, kalau kuning ya. Woi, pas banget loh nomor 22 yang paling gua suka loh. Mantap sih 22, coy. Wih, 22 lah. Karena nomor terbaik gua itu adalah 22. Kita coba aja ntar dipasin catnya ya. Plat nomor kita kasih yang Rico Mi. Tapi kagak kelihatan nomor plat nomornya hilang. Terus respray. Nice nih loh, respray nih. Yang paling penting respray, coy. Respray kita kasih warna apa ini ya? Kita coba cari-cari dulu warna yang pas gitu loh, yang akurat, yang keren, yang mancap. 6 hours later. Nah, ini nih. Kayaknya bagus, tapi ini catnya ntar gua ganti-ganti dulu dah. Yang secondary, nah yang atas kita kasih hitam, coy. Kayak Mini Cooper gitu loh. Keren ya kalau kayak Mini Cooper. Kalau gua kasih matte, ini keren nih. Dop, coy. Hitam dop, mantap. Livery-nya berarti harus gua hapus. Berarti harus gua kasih yang ini, coy. Livery-nya, coy. Kita ganti livery karena livery tadi kurang cocok sama warna kuning roof. Apa bisa sunroof? Ya cuma, wah, bisa bener dong. Gokil. Keren. Ini keren banget. Kita coba lagi lihat apa. Wih, lah bedanya apa ini? Primary. Berarti primary ngikutin warna. Bentar. Ini apa ini? Karbon. Karbon dong. Yuk, pak karbon lah. Gokil banget sih. Bisa kayak gini loh. Sun strips. Apa? Wih, keren. Wah, ini nih. Karbon hitam. Bagus. Bisa hitam atasnya kan? Waduh, pas banget. Nah, ini suspension. Rest suspension bisa cepir banget ya. Tapi nggak bisa chamber sih sayangnya ya. Transmission kita kasih yang palingnya full racing trunk. Wih, karbon dong, keren. Keren. Terus turbo biasa, turbo. Velgnya ini loh, velg gua harus pakai yang muscle terus chrome. Kita coba apakah ada yang bagus. Bagus apa kagak ya? Ini keren sih kalau ini sih. Nah, ini aja ya. Terus tires design nice. Gini kan keren kan? Racing banget. Terus windows, nice. Gokil sih ini. Gokil, tapi gua kasih transparan aja biar kelihatan dalamnya gitu loh. Waduh. Bentar, gua penasaran ya. Ini kan udah jadi. Terus gua ganti biru gimana ya? Ini kuningnya lebih racing banget loh ini warnanya loh. Tadi kan gini. Kayak taksi. Nah, ini malah kayak racing loh. Kita coba beli ini dulu, terus kita bandingin sama warna biru. Kita kasih warna biru. Kurang cocok sih kalau biru. Kurang cocok ya. Berarti beneran ini. Terus kita coba lagi yang bumper depan. Bentar. Tuh kan kayak kurang ya. Wih, tapi ada plat nomornya loh. Plat nomornya baru pula ini. Kita coba beli yang ini aja dah. Yang penting atasnya ada rooftop. Huh? Emang mau ngopi di atas ya. Ada sunroof. Mantap sekali kendaraan saya. Ganteng loh ini. Gila sih ini, ganteng banget. Wuhuy. Gila. Keren. Terus kita coba modif kendaraan tadi. Yang go-kart tadi ya, go-kart. Karena itu baru hits banget, coy, go-kartnya, coy. Soalnya itu go-kart racing, wadaw. Racing bau oli. Gokil sih ini, keren banget tuh. Dalamnya juga keren. Wow. Apa yang naruh pagar di sini? Ini kalau hujan, pasti kena. Kalau hujan pasti kena banjir ntar. Tinggal kasih kacu pang. Oke, udah nyampe di sini. Mantap. Licin. Oke, kita masukin ke garasi level 4.
Nice, tuh kan ganteng banget. Gokil. Gantengnya coy. Sumpah ini keren banget loh. Keren banget, apalagi kalau mobil yang terbaru itu yang belum dirilis itu keren banget. Klasik-klasik kayak gimana gitu loh, keren. Kita coba modif ini dulu. Wih, kok lelet sekali ini kendaraan ya. Gua kirain bisa kenceng gitu loh. A few moments later. Bentar, di sini kan ada loncatan kan di sini kan? Bentar, gua coba cek dulu. Apakah saya salah? Bisa loncat. Nah, bisa coy. Let's go, kita loncat pakai go-kart, my friend. Yo, salto. Wow. Tolong. Oh, bisa keluar. Gua kira bisa keluar. Aduh. Nyangkut dong. Oke, bisa. Wah. Nyangkut dong. Oh, bisa. Gua kira nyangkut. Kalau nyangkut terpaksa saya nyolong mobil. Oke, udah nyampe nih, Pak Iwan. Nah, assalamualaikum Pak Iwan. Din Cafe Toko Modern. Oh ya, yang tadi tuh classic berarti ya. Kita coba modif armor. Nice, terus brake udah biasa racing, engine full, terus engine block. Weh. Oh, ini jelek, belum dipoles. Terus ini secondary atau kita primary? Berarti secondary aja ya, biar enggak sama kayak bodinya. Knalpot. Wih, knalpotnya racing banget. Gokil sih. Weh, racing sekali. Wih, keren. Gua mau pilih yang ini aja, keren. Terus heel grips apa ini? Buat kaki kah? Oh enggak, apa ini? Apa yang berubah? Oh, bawahannya kita kasih chrome. Terus, nah klakson kita kasih yang mantap-mantap coy. Sekali-kali, nah gue pakai itu ya. Wih, keren. Oke, apalagi nih. Weh, kalau ini sih patut diperhitungkan ya. Keren-keren, oranye juga keren ini, keren. Siapa tahu ke bawah makin bagus, kita coba lihat. 31 livery dong. Baru kali ini Rockstar kasih livery sampai 31. Gokil. Ini keren juga biru. Nah, terus pedal. Nah, ini loh. Apa yang bagus? Cuma ini keren nih. Chrome lah. Ada chrome enggak? Ada. Ini chrome, dark chrome atau yang chrome biasa? Gua kasih yang chrome biasa aja. Terus respray. Wih. Gila, ini ganteng banget, coy. Hitam kejam. Karbon, black carbon. Terus belakangnya ini blok-bloknya. Nah, bloknya kita kasih apa ya? Kita kasih biru seperti liverinya. Apakah bagus? Kita coba cari blue ice ultra blue. Enggak, black blue ice enggak ada, coy. Kalau orange gimana? Orange. Gini, keren. Sama kayak livery angkanya, coy. Oh, setirnya bisa diganti dong. Tapi kagak ngaruh sekali. Ini kan gini. Terus ini gini, ini bolong. Bagusan yang bolong dah. Terus turbo. Nice, kita kasih turbo. Wih, peleknya bisa. Oh, gak bisa, ding. Cuma dikasih bulletproof sama ini, smoke. Smoke kita kasih yang orange, karena ini orange. Terus, udah gitu aja ternyata, coy. Kok kira bisa dikasih RPG apa gitu ya. Wadaw. Tapi not bad dah ini kendaraannya. Sebenarnya masih banyak, coy, kendaraan yang belum dirilis sama Rockstar. Ntar gua review lagi, dan gua bawa semua. Hai. Mantap sekali. Kalau gua tabrak orang gimana? Kalau gua nabrak orang apakah orangnya bisa salto? Halo? Bisa dong, mantap. Cuma kagak ada lampunya sih ini. Tapi keren. Kita langsung belok ke kanan. Ternyata susah coy kalau salju. Mantap, Sul. Wadaw, terus bentar gua coba firework launcher. Firework launcher. Berapi, aduh berasa pak berapi. Ya Allah, bingung gua ngomong-ngomong apa. Oh my god. Ayo, ikut gua. Ikut sini api. Loh, kan gak bisa loh. Gua malah ikut terbakar. Waduh. Kayak Ghost Rider, ayo naik Ghost Rider. Aduh, kocak loh. Oke, searching modifnya udah sampai segini. Buat next gua mau membongkar-bongkar Easter egg di Pulau Baru. Aduh, gua enggak sabar, tapi gua mau upload ini dulu. Oke, searching, don't forget to like, comment dan subscribe. Bye bye.